Pemirsa, tertangkap basah membegal pengemudi sepeda motor dan dua pemuda di Jember, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Menariknya, dari dalam baju salah satu pelaku ditemukan jimat berisi tulisan Arab yang diyakini sebagai kekebalan tubuh. Inilah rekaman video amatir saat Budi Hermanto dan Freda Yuli, dua pelaku begal, tertangkap warga di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Keduanya ditangkap warga setelah membegal Kamelia Usman yang mengendarai sepeda motor selepas pulang kerja. Saat kejadian, dua pelaku menarik paksa tas Kamelia yang berisi ponsel dan uang tunai jutaan rupiah. Warga yang geram menghajar kedua pelaku hingga babak belur sebelum diamankan polisi ke Mapolsek Jombang. Bersama kedua pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan beberapa jimat bertuliskan Arab yang diyakini sebagai kekebalan tubuh. Di hadapan polisi, keduanya terpaksa membegal setelah bangkrut dalam berbisnis buah-buahan. Untuk barang bukti yang kita amankan, HP dan uang tunai 1,5 juta serta surat-surat berharga di dalamnya. Pak Kanit, korban sendiri apakah perangkat desa? Betul, untuk korban adalah perangkat desa Wringin Agung. Saat itu korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Kini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain.